Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. dhamo haverakati dhamacaring catang mahantang yathawa sakale ti bagaikan payung besar yang melindungi saat kehujanan demikian pula dhamma melindungi ia yang berjalan sesuai dengan dhamma Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga mudah menerima apa yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Ini adalah hari kedua dalam rangkaian SPD, sebulan pendalaman damai. Kalau datangnya sebulan, kalau datangnya tujuh hari, jadinya oke. Okay. Kalau datangnya sekali-sekali, jadinya sekali-sekali, pendalaman dama. Nah, namanya tetap ya, sebulan pendalaman dama. Jangan diubah-ubah. Tema malam hari ini adalah. Payung kebijaksanaan meneduhkan hati. Apa bisa hati itu kena hujan banting? Mungkin ada yang bertanya, "Sebetulnya ciri dari kehidupan itu yang sangat menonjol adalah perubahan, dan yang berubah itu bukan hanya yang luaran sana saja." Kadang suasana hati kita juga mengalami perubahan, ya. Mirip seperti cuaca tadi pagi, kan? Mendung sebentar, habis itu siangnya, "wah, terik sekali, cerah sekali." Sore mendung lagi, demikian pula kondisi hati kita. Kadang cerah sekali, kadang juga mendung. Cerah kalau... Bisa mendapatkan untung yang banyak, cerah kalau dipuji di sana-sini, dan yang paling jelas, cerah kalau bisa berkumpul dengan orang yang kita sayangi. Tapi kondisi demikian tidak bertahan lama, pasti akan mengalami perubahan. Kalau sudah kita mengalami kerugian. Mulai mendung di dalam hati kita, apalagi kalau sampai kita dicaci, dimaki. Apalagi kalau sampai kita harus berpisah dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita cintai. Bukan mendung lagi, bante, tapi hujan deras, bante deras oleh jatuhnya air mata yang juga membasahi hati kita. Makanya, ketika hati kita sedang dilanda hujan deras, perlu payung untuk bisa melindungi hati kita. Untuk bisa hati kita tetap teduh, payung itu adalah payung kebijaksanaan. Memang betul, payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung. Kita bisa berjalan melewati hujan. Memang betul, kebijaksanaan tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi dengan kebijaksanaan, kita bisa berjalan melewati perubahan, perubahan yang luar maupun yang di dalam. Maka penting bagi kita untuk senantiasa sedia payung sebelum hujan datang. Senantiasa kita mengingat dhamma. Senantiasa kita memegang kebijaksanaan sebagai panduan. Sesungguhnya tema malam ini terinspirasi oleh satu sosok perempuan yang telah lama meninggal. Saya punya keyakinan bahwa ibu bapak yang ada di sini paling tidak pernah mendengar nama beliau, paling tidak perempuan ini atau mendiang ini harus mengalami kisah yang tragis yaitu di waktu berdekatan dia kehilangan suaminya tak lama kemudian dia kehilangan dua anaknya tak lama kemudian dia kehilangan kedua orang tuanya terakhir dia kehilangan saudaranya seluruh keluarganya meninggal dalam waktu berdekatan. Dan wanita ini hampir gila ibu bapak, hampir gila. Beruntung dia bertemu dhamma, punya kebijaksanaan. Akhirnya dia mampu melewati beban yang berat tersebut. Malam ini kita akan membahas satu cerita wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Patacara. Pernah mendengar? Belum pernah, Bagus. Ibu Bapak sekalian, Patacara ini dilahirkan di lingkungan yang serba ada. Orang tuanya kaya, saudaranya juga kaya, dan dia sangat disayangi. Oleh seluruh anggota rumahnya, selain dia hidup serba nyaman, dia juga dianugerahi oleh wajah yang rupawan. Jadi, sudah makaya, cantik pula. Kira-kira banyak enggak pria yang ingin dengan kata cara ini, banyak sekali, dan karena ayahnya sangat menyayangi putrinya. Akhirnya ayahnya overprotective ibu bapak. Karena saking sayangnya. Makanya pada cara tidak lagi diizinkan untuk bertemu banyak orang. Dia tinggal di lantai atas. Rumahnya lantai tujuh. Bayangkan. India zaman dulu lantai tujuh loh. Bangunan depan lantai berapa itu? Lantai tiga. Dikali saja sudah. Jadi istilah kata Acara cara diasingkan di rumahnya sendiri. Dia tidak tahu kenapa kok ayahnya sejauh itu, tetapi ternyata dia sudah dijodohkan dengan seorang pria yang yeah. bibit, bebet, bobotnya mirip. Kita tentu paham kan, sebagai orang tua pasti ingin kan anak kita yang putri mendapatkan jodoh yang paling tidak setara lah. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi karena yang diajak bergaul selain keluarga adalah pembantunya, pada cara jatuh cintanya ya sama pembantunya. jadinya Cinlok. Karena tidak ada orang lain lagi yang bawain makanan dia, yang ngasih perhatian dia, yang nanya kabar dia ya sayangnya dengan dia, maka mulailah mereka menjalin hubungan diam-diam, backstreet kata zaman sekarang. Hingga suatu saat, pada cara mendengar bahwa ternyata hari pernikahan dengan pria yang dijodohkan sudah dekat. Lalu dia berkata kepada kekasihnya pembantunya sendiri terjemahannya seperti ini jadi bukan saya yang ngarang karena agak geli meskipun tidak digelitik dengar dengar aku akan diberikan pada keluarga tertentu kalau sampai aku sampai di sana meskipun kamu datang mengetuk pintu membawa hadiah untukku tidak akan ada jaminan pintu itu terbuka untukmu. Kalau kamu betul-betul cinta denganku, cie. Sekarang juga bawalah aku lari kemanapun kamu mau, cie. Terjemahannya begitu ibu bapak. Lalu kekasihnya menjawab apa? Baik sayang. Mereka mau kabur tetapi ternyata banyak yang jaga. Akhirnya pada cara berbisik, besok pagi aku akan pergi ke depan pintu kota. Kamu berjuang ke sana ya, kita bertemu di sana. Dengar enggak? Pagi-pagi sekali ibu bapak, pada cara menyamar rambutnya dibuat kusut, pakaiannya minjem pakaian bibinya. Seolah-olah dia pembantu di sana. Jadi dia ambil tuh ember, dia kabur dari rumah, seolah-olah pergi ke sumur untuk mengambil air. Dan berhasil. Kalau sudah cinta begitu ya, ada saja caranya. Dan akhirnya mereka menjauh dari rumah tersebut saking jauhnya harus melewati satu sungai, namanya Sungai Acirawati. Karena mereka lari, kemudian kawin, maka disebut kawin lari. Kalau kawinnya sambil jalan disebut kawin jalan. Kalau kawinnya pakai kontrak disebut, iya kawin kontrak. Singkat cerita ibu bapak, mereka tinggal di sebuah tempat terpencil, dekat hutan, jadi suaminya itu bekerja sebagai petani akhirnya. Jadi dia menggarap lahan sambil sesekali mengunjungi hutan untuk mencari kayu bakar, mencari daun-daun untuk bisa dimasak. Lalu pada cara melakukan apa? Dia kerja urusan rumah. Dia menumbuk padi, dia mengambil air, dia mencuci pakaian, dia membersihkan rumah. Jadi bayangkan anak orang kaya, anak milioner, kini harus kerja keras mengurusi rumah. Tapi tampaknya beliau melakukan ini dengan senang hati. Namanya cinta, tai kucing pun rasa. Hah? Pernah nyoba? Ya. Jadi lama-lama namanya menikah, logisnya ya mengandungkan. Mengandung anak pertama pada cara berpikir ini, kalau saya melahirkan di sini tidak ada pembantu. Bagaimana? Dan juga tata kebiasaan di India, kalau mau melahirkan itu di rumah ibunya. Kenapa? Karena wanita manapun, kalau ditanya lebih nyaman melahirkan di ibu sendiri atau ibu mertua, pasti ibu sendiri. Makanya itu menjadi kebiasaan dia. Dia merengek-rengek pada suaminya. Tapi suaminya takut. Kalau sampai suaminya nyampe rumah, si patacara takutnya nanti dihukum. Karena kan keluarga patacara ini orang besar, powernya gede, bisa melakukan banyak hal, termasuk menghukum suaminya. Jadi suaminya nggak mau. Karena suaminya tidak mau, akhirnya pada cara pergi diam-diam. Ketika suaminya sedang ke hutan mencari kayu, pada cara menutup pintu lalu ke tetangganya, kasih pesan, kalau suami saya nanya, bilang saya pergi ke rumah orang tua saya. Dan ini pesan ini penting loh. Kalau mau kabur pun kasih tahu tetangga ibu bapak. Kasihan suaminya nanti bingung dan benar saja suaminya pulang dari hutan melihat pintu kok tertutup tetangganya yang ditanya nah masih tahu bahwa dia pergi ke rumah orang tuanya akhirnya suaminya menyusul dari belakang mau diajak balik eh perutnya sudah sakit sudah mau keluar itu bayi akhirnya suaminya dengan gesit mencari tempat yang memadai melahirkan berdua di sana jadi bayangkan kalau melahirkan di rumah sakit ada yang membantu tempatnya nyaman ini pada cara disemak-semak katanya, tapi bisa berhasil selamat bayinya. Akhirnya mereka baliklah karena sudah lahir untuk apa kembali ke rumah orang tua? Jadi balik ke rumah mereka. Tidak lama kemudian ketika anaknya sudah mulai bisa jalan hamil lagi pada cara dan karena trauma melahirkan di tempat yang kurang memadai akhirnya dia minta izin lagi kepada suaminya untuk bisa melahirkan di rumah keluarganya tetap suaminya takut hingga suatu saat ketika suaminya ke hutan pada cara menggendong anaknya lalu kabur setelah ngasih tahu tetangganya lagi tapi kali ini beda Kali ini ketika pada cara kabur cuaca lagi tidak bagus. Hujan deras sekali. Hujan deras. Suaminya juga sekuat tenaga mengejar pada cara. Ketika hujan deras itu lagi-lagi perutnya sakit. Mau keluar bayinya. Akhirnya pada cara minta tolong pada suaminya untuk mencari kayu dan daun. Agar bisa membuat gubuk kecil agar tidak kena hujan ketika melahirkan. Akhirnya dengan kapak suaminya pergi menyusuri tempat yang ada kayunya. Agak jauh dari Patacara. Patacara menunggu sambil hujanan dengan anaknya yang kecil. Sambil hamil begitu. Tapi suaminya tidak balik-balik. Ternyata ketika suaminya mencari kayu, dia dekat dengan sarang semut mencarinya di dekat sarang semut ada ular hitam berbisa. Ternyata mati digigit oleh ular. Pada cara menunggu kok lama sekali suami saya. Sampai tidak tertahankan. Akhirnya dia melahirkan di depan anaknya. Tidak balik-balik juga suaminya. Hujan makin deras. Jadi pada cara hanya bisa merangkul kedua anaknya. Dengan bantuan kain seadanya, sampai hujannya reda. Begitu hujannya agak reda, dia berjalan mencari suaminya. Ternyata suaminya sudah terbujur kaku, ibu bapak histeris. Dia karena suaminya ini sangat dia cintai, dia rela kabur demi suaminya ini. Dia menangis histeris bukan karena dasar cinta saja, tetapi merasa bersalah. Karena gara-gara dia ingin melahirkan di tempat ibunya, karena gara-gara dia ingin mencari tempat berteduh, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Coba saja saya tidak ngotot begitu, dia biasanya orang menyesalkan kata depannya, ya coba saja, coba saja. Nah, itu tapi apa mau dikata, sudah kejadian, sehingga pada cara berbesar hati untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata harus melewati sungai Ajirawati. Kan hujan deras tuh, sungainya meluap. Jadi tidak bisa dia membawa kedua anaknya sekaligus habis lahiran. Habis jalan jauh lahiran, kecapean. Jadi dia memutuskan untuk menggendong bayinya yang baru lahir, menyeberang dengan tergopoh-gopoh. Sampai di tepi, anaknya ditaruh di sebuah daun agar tidak kotor. Bayi yang baru lahir itu ditaruh di daun, kemudian dia balik lagi ke tepi sungai untuk menjemput anak tertuanya. Tapi ketika tepat di tengah sungai, di atas ada seekor elang, ibu bapak muter-muter ngelihat ada bayi merah dikira daging. Akhirnya, bayi itu langsung dibawa oleh elang tersebut. Kata cara yang melihat ini mengusir elang itu dengan teriak-teriak. Ketika berteriak-teriak mengusir elang itu, anak tuanya, anak tertuanya mengira dia dipanggil oleh ibunya. Sehingga dia jalan ke tengah sungai sendiri. Anaknya kecil loh, sungainya besar, hanyutlah anaknya. Anaknya nangis yang kecil sama yang bayi, sampai suara tangisnya hilang karena keduanya meninggal. Sudah kehilangan suaminya, sekarang kehilangan dua anaknya. Ibu bapak bayangkan bisa enggak? Kalau tiba-tiba harus kehilangan pasangannya, harus kehilangan anak-anak kita, berat. Dan dia makin berat lagi karena merasa bersalah. Gara-gara saya tidak bisa menjaga kedua anak saya. Sudah setengah linglung dia. Jadi dia akhirnya melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya. Dari jauh ternyata sudah ada asap ibu bapak. Begitu makin dekat dilihat ternyata rumahnya ambruk. Karena dia satu-satunya rumah lantai tujuh, ketika badai itulah yang hancur. Karena saking tingginya tidak bisa menahan badai, ambruk. Orang tuanya kedua-duanya meninggal. Saudaranya juga meninggal, dan ternyata asap itu adalah asap kremasi keluarganya. Dia kembali merasa bersalah, "Andai saja saya tidak kawin lari, saya belum sempat minta maaf pada orang tua saya. Andai saja terus begitu karena menyesal beban mental yang berat." lebih berat dari daya tahan mental membuatnya hilang akal. Gila dia. Berlari ke sana kemari sambil teriak-teriak. Warga sudah tidak mengenali dia lagi. Dilempar dengan tanah, dilempar dengan sampah. Sampai pakaiannya sudah tidak karu-karuan. Akhirnya pada cara sampai di depan wihara. Ketika sang Buddha sedang ceramah. Kira-kira kalau ada perempuan tidak pakai baju teriak-teriak, masuk wihara diizinkan enggak? Tidak. Maka penjaga wihara menghalangi patah cara. Tetapi sang Buddha tahu, batin patah cara sesungguhnya bisa diarahkan. Sehingga sang Buddha menghimbau agar patah cara diizinkan masuk ke wihara. Setelah tidak terlalu jauh, dan tidak terlalu dekat, sang Buddha dengan belas kasih menyapa pada cara. "Wahai saudari, dapatkan kembali kesadaranmu!" Akhirnya, pada cara langsung sadar, melihat kondisinya yang sudah tidak berbusana, dia malu. Akhirnya, terjatuh sambil menutupi bagian tubuhnya. Syukur, ada seorang pria baik yang memberikannya kain. Sehingga setelah memakai pakaian yang layak, kata cara bersujud di hadapan Sang Buddha. Memohon perlindungan. Bante, mohon jadi pelindung bagiku Bante. Mohon jadi tempat bersandar untukku Bante. Sang Buddha menjawab, cukup saudari. Tidak perlu menangis lagi. Lalu pada cara menceritakan semuanya sambil menangis. Sang Buddha lagi-lagi memberitahu, "Cukup saudari. Tidak perlu menangis." Lalu beliau menambahkan, "Air matamu yang tumpah di dalam samsara ini karena kehilangan orang yang dicintai jauh lebih banyak daripada air di samudra." Lalu Sang Buddha menceritakan bahwa sesungguhnya semua makhluk termasuk kita sudah berulang kali berpisah dengan orang yang dicintai entah karena berpisah umur berpisah karena kecelakaan atau apapun itu jadi air mata yang kita kumpulkan di dalam samsara ini jauh lebih banyak daripada air di seluruh samudra karena apa kelahiran dan kematian ini sudah tidak diketahui lagi ujung pangkalnya Lalu Sang Buddha memberikan perspektif yang lebih luas pada pada cara bahwa kemalangan yang dialami ini belum ada berapa, belum seberapa kalau dibandingkan dengan samsara ini. Karena perspektifnya dibuat luas akhirnya pada cara lega, berlega hati, baru siap menerima dhamma yang lebih dalam. Sang Buddha lalu menguraikan syair yang ibu bapak dapat temui di dalam dhamma pada 188 dan 189. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Bukan anak, bukan ayah, juga bukan saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun kalau sudah berhadapan dengan maut. Tidak ada satu pun sanak saudara yang bisa menghalangi hal tersebut. Itu ayat 188. Ayat berikutnya adalah orang bijaksana setelah mengetahui hal ini bergegas memperbaiki perilakunya dan juga menyisir jalan menuju pembebasan. Setelah mendengar ini akhirnya pada cara merealisasi bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Karena tahu tidak ada yang kekal, maka tidak ada yang bisa bertahan lama. Karena tahu tidak ada yang bisa bertahan lama, tidak ada yang bisa dipegang. Yang tadi itu dalam bahasa Pali disebut anicca, duka, anatta. Anicca tidak kekal. Duka susah bertahan. Dari kata duka mati, susah bertahan anata bukan diri, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicengkram. Sehingga beliau mencapai kesucian yang pertama. Karena Sakaya Diti hancur saat itu. Sakaya Diti adalah belenggu pertama bahwa seseorang secara salah memegang pancak anda sebagai milik. Tetapi pada cara tahu bahwa hidup ini tidak bisa dipegang. Makanya Sakaya Diti hancur. Dan karena dia melihat langsung Sakaya Diti ini hancur, tidak ada keraguan lagi di dalam batinnya. Wici hancur. Dan karena melihat langsung sang jalan, maka dia tidak akan praktek yang aneh-aneh lagi. Sila bata para masa hancur. Ketika Sakaya Diti hancur, Wici hancur, dan sila bata para masa hancur, itulah sosok sota jadi bayangkan beberapa menit sebelumnya dia orang yang gangguan kejiwaan. Tetapi setelah mendengar dhamma, sekarang beliau menjadi orang suci. Itu kekuatan dhamma, kekuatan kebijaksanaan. Batin beliau yang hancur, hati beliau yang luluh lantah, langsung teguh pada dhamma. Lalu pada cara praktik dengan serius. Memohon penahbisan menjadi bikuni. Saban hari beliau meditasi, Ibu Bapak. Dan suatu hari ketika malam tiba, beliau setelah meditasi sepanjang malam akan memasuki kuti. Sebelum memasuki kuti, beliau mengambil air untuk mencuci kakinya. Diambil air yang pertama Disiram ke kakinya, airnya mengalir sedikit lalu meresap ke tanah. Diambil lagi air yang kedua, dibasuh ke kakinya, mengalir lebih jauh sedikit lagi meresap ke tanah. Yang ketiga, diambil lagi airnya, dibasuhkan ke kaki, mengalir sangat jauh, tapi akhirnya juga meresap ke tanah. Kata cara mengingat keluarganya. Ada orang yang umurnya pendek, seperti basuhan air yang pertama. Pendek langsung meresap, ingat anak-anaknya. Ada orang yang masih anak-anak, sudah meninggal. Kemudian, ketika basuhan kedua agak panjang sedikit, tapi juga padam, meresap, ingat suami dan saudaranya. Air ketiga mengalirnya agak jauh sekali, tapi juga meresap, ingat orang tuanya. Sang Buddha mengetahui ini kemudian memberi semangat. Lewat batin beliau menampakkan diri dengan kekuatan gaibnya mengatakan Dhamma Pada syair 113. Memang demikian, tetapi pada cara nah baru syairnya masuk. Daripada hidup 100 tahun tetapi tidak melihat ketidakkekalan tidak melihat kemunculan dan kepadaman, lebih baik hidup satu hari tetapi berhasil melihat ketidakkekalan. Itu sahasa waga 113. Ketika mendengar ini batin pada cara tenang sekali. Disupport oleh gurunya. Lalu beliau memasuki kuti. Akan mematikan lampu. Beliau mengambil peniti. Mau mematikan lampu minyak. Begitu penitinya menyentuh sumbu. Lampunya padam. Ternyata, tidak hanya lampunya yang padam, pengotor batinnya juga ikut padam. Ruangan memang gelap gulita, tetapi batin beliau terang benderang. Beliau mencapai kesucian arahan. Inilah riwayat hidup beliau. Bayangkan, sebelumnya beliau melewati banyak sekali kesulitan kehilangan semua orang yang dicintai. Coba saja tidak ketemu dama, akan tetap berada di jalan. Tetapi semenjak bertemu dama, dia betul-betul berada di jalan, tapi di jalan dama. Seperti kalimat pali di awal, damo hawe rakati dama cari, catang mahantang yatawasakali. Bagaikan payung besar melindungi ia di waktu hujan. Demikian pula, Dhamma melindungi siapapun yang berada di jalan. Dhamma memang benar, payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung seseorang mampu melewati hujan. Memang benar kebijaksanaan tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi dengan kebijaksanaan seseorang mampu melewati perubahan. Sehubungan hal inilah, maka saya sampaikan: payung kebijaksanaan meneduhkan hati kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.